terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi, dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya. Dan bukan ke saya aja, tapi ada di beberapa pihak kayak manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Ya, saya berharap tim penyidik bisa menemukan pelakunya di Polda Metro Jaya Cyber ini. Karena memang penggunaan sosial media sekarang memang udah semakin melebar ya. Jadi kita takutnya disalahgunakan, bukan digunakan yang untuk hal yang wajib. Selebihnya kita serahkan ke pihak penyidik dan polisi aja, karena bukti dan lain-lainnya udah saya serahkan juga ke sini. Untuk kronologi sedikit bagaimana mbak? Selama 5 hari terakhir. Mohon doanya ya semua. Kronologi sedikit, kronologi mbak. Sedikit aja mbak.